شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. جماعة صلاة subuh Masjid Kampus yang dirahmati Allah. Pertama-tama yang selalu kita panjatkan kepada Allah SWT adalah rasa syukur, karena tidak semua orang bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan pada pagi hari seperti ini. Salah satu amalan yang sangat disukai Gusti Allah yaitu as-shalatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Saya selalu mengatakan bahwa as-shalah ala waqtiha ini bagi kita kaum lelaki ini sangat sangat penting, dan juga mungkin untuk ibu-ibu dan saudara-saudara kita. Jadi ini adalah hal yang sangat penting dikerjakan. Jadi sholat fardu itu kalau bisa as-shalah ala waqtiha, yang kedua berjamaah, dan yang ketiga di masjid. Jadi kalau ada bapak-bapak, saya as-shalatu ala waqtiha, saya berjamaah sama keluarga saya di rumah, maka itu kita sebut sebagai bapak-bapak yang soleha. Jadi saya bapak-bapak itu harus sholat di masjid. Bahkan ada satu hadis Rasulullah itu hampir saja membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi ini salah satu hal yang sangat penting, dan tidak semua orang bisa berbuat demikian. Saya selalu mengatakan kalau kutum-kutum, mari as-shalatu ala waqtiha, sholat di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kalau di kelas, saya di dosen-dosen di Fakultas Peternakan. Kalau di kelas saya mengatakan kepada mahasiswa saya, coba teman-teman, rekan-rekan, mbak-mbak, mas-mas, apa toh asupan atau zat gizi atau nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau tubuh ternak yang paling utama. Pasti jawabnya itu serentak gitu kan. Protein. Jadi protein. Saya bilang ya benar sih protein. Yang lain apalagi coba? Vitamin, mineral, energi, karbohidrat, lipida. Yaitu penting. Dan itu dimanifestasikan dalam kalau kita bentuk protein, karbohidrat, protein itu apa tahu sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu makanan. Makanan yang kita makan dalam bentuk bisa kalau protein itu ada yang telur, daging, susu, ya. Kalau yang vegetal itu ada tempe, tahu dan sebagainya. Tapi apakah itu paling utama? Apakah itu kalau kita tidak beri masukan ke tubuh kita itu kita langsung mati? Tidak, saya katakan tidak. Ada yang lebih penting lagi, apa? Mereka menjawab serentak, air. Air adalah H2O, maksudnya. Kalau tadi asupan seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lipida itu tidak ada di dalam tubuh kita dalam sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, itu relatif kita tidak menjadi masalah. Bahkan dulu kalau kita percaya atau tidak, ada yang namanya Joko Tingkir itu tidak makan 40 hari. Tapi tidak apa-apa, sehat-sehat saja, bahkan bisa membunuh buaya gitu katanya dalam ceritanya gitu ya. Tapi kalau kita tidak minum, maka dalam waktu 72 jam dari beberapa penelitian, maka kita akan dehidrasi, dan itu menyebabkan kematian.
72 jam. Air rob. Itu saya tanya lagi. Loh kalau di ada tadi yang berbentuk makanan, minuman ya. Tapi ada enggak yang lebih urgent dari itu? Maka mahasiswa diam saja. Kalau kamu tidak ambekan, kamu tidak bernapas 15 menit saja, maka apa yang terjadi? Maka di WA akan beredar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, derek belo sungkowo. Nah, mesti seperti itu. Ya, kalau tempat di kampung saya, yasinan malam. Kalau saya guru besar, mungkin nanti ada ucapan dari Pak Rektor di KR, keluarga besar Universitas Gadjah Mada ikut bela sungkowo. Wah, kira-kira itu 15 menit. Tapi apalah takdir? Apakah kamu tidak pernah berpikir? Tidak pernah. Kita tidak pernah berpikir. Manusia iki ngleleng sak gelem dhewe, tangi turu, bangun tidur apa pertama yang dipegang coba? Apa? HP. Tidak sadar bahwa dia baru saja dihidupkan oleh Gusti Allah. Alhamdulillahillazi akhyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa itu oksigen? Udara. Udara. Apakah kan kita pernah bersyukur? Tidak pernah. Manusia tidak pernah bersyukur. Udara. Tidak pernah. Wong tang itu ambekan. Alhamdulillah we ora. Kadang-kadang. Apa nutrien yang pertama masuk di dalam tubuh kita? Udara. Yang lebih dari segala-galanya. Tetapi kenapa selalu yang kita bicarakan itu protein, karbohidrat? Kenapa demikian? Karena protein itu bayar. Nek udara ki gratis, tis. Protein itu bayar. Saya bilang, saya ngajar S1, S2 sampai S3 bicara masalah protein. Bayar. Rono sego gede kok gratis. Kecuali nek takjil. Aku takon karo mahasiswa, "Mas, wingi sore apa?" "Nasi merah." Nasi merah. Nek takjil 2000 kebak. Barang tarwe menggarek rongso. Ya. Pernahkah kita berpikir? Tidak pernah. Kita tidak pernah berpikir. Nikmat Allah yang maha besar. Yaitu oksigen. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, ini selalu saya tanamkan. Apa gunanya untuk selalu bersyukur kepada Gusti Allah? Kembali tadi ke protein. Maka protein itu biar bapak ibu sekalian, ini koyo kuliah ini. Tapi saya mohon maaf ini bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Saya maksud saya itu ini jamaah subuh ki mahasiswa-mahasiswa. Dan tak kuliah ini kira-kira. Nek bapak-bapak ya rawani lah aku ya kira-kira. Kembali ke protein. Maka di dunia ini ada dua bentuk protein. Ya, ada dua bentuk secara umum. Yaitu ada yang sintesis, ada yang lain. Tapi secara garis besarnya ada. Yang pertama adalah protein yang berasal dari animal product. Yang kedua dari vegetal product. Contohnya yang animal product itu produk-produk dari fakultas peternakan. Apa itu? Telur, daging, susu, ikan dari fakultas perikanan. Itu utama. Ya. Tapi ada juga ya tahu, ya tempe itu juga protein, ya. Tapi vegetal. Yang bapak ibu makan tempe goreng, ya tahu itu jangan disangka produk Indonesia itu ya. Kedelainya dari Amerika itu. Jadi itu adalah produk impor. Jadi ini prihatin juga saya sebagai orang di agro kompleks sangat prihatin ya. Jadi sebagian besar kita masih impor makanan kita. Jadi perut kita ini sudah tergadai ya. Hampir semuanya berdatang dari impor. Ada dua. Apa yang membedakan antara protein hewani sama protein nabati? Kalau kita bicara masalah protein, maka yang penting komponen di dalamnya itu adalah asam amino. Itu sebagai building block untuk membangun tubuh kita. Asam amino namanya ya. Kenapa ada perbedaan antara produk hewan sama produk nabati? Tentu berbeda. Gusti Allah membuat itu juga berbeda. Ada maknanya semua itu ya. Kalau kita pelajari ada maknanya semua ya. Protein hewani itu relatif jauh lebih baik dibanding protein nabati. Ya. Beredar di WA-WA sekarang ya, ramai sekali ada seorang dokter mengatakan tidak perlu protein hewani.
telur berapa sih proteinnya? Susu daging berapa? 18% untuk daging. Lebih baik makan yang vegetal saja. Kedelai, kedelai itu 34% protein. Ya, jadi tempe itu 34% protein. Ini kalau itu mahasiswa saya pada waktu itu tidak lulus. Dokternya dipertanyakan. Ya. Dipertanyakan, jangan percaya. Ternyata apa akhir-akhirnya beliau ini adalah golongan orang-orang yang tidak makan protein hewani. Ada yang disebut dengan vegetarian. Itu tidak benar, ya. Karena Allah membuat itu semua karena ada maknanya. Protein hewani yang paling baik itu protein hewani, telur, daging, susu. Satu hal yang penting misalnya protein telur. Apakah kamu tidak berpikir apalah takilun? Telur itu yang ibu bapak sekalian makan itu sebenarnya bukan jatah kita. Karena bapak ibu sekalian termasuk saya orang yang geragas. Geragas itu ada mangan opo bae, nanti saya jelaskan ya. Maka kita makan. Telur itu jatahnya embrio yang akan tumbuh makhluk hidup setelah itu. Yaitu apa? Kutuk. Tapi karena kita manusia ini adalah makhluk yang nanti saya sebutkan sebagai omnivora apa-apa dimakan, ya. Allah tidak akan membuat satu komponen yang tidak sempurna apabila itu untuk tumbuhnya satu mikroorganisme, satu makhluk organisme. Maka komposisi asam amino yang terbaik di produk-produk itu adalah telur. Kalau asam di dunia ini orang sudah bersepakat, ahli-ahli tentang asam amino, bahwa komponen komposisi asam amino dalam telur itu adalah yang paling sempurna. Tidak akan tumbuh di dalamnya itu kutuk kalau tidak sempurna susunan asam aminonya. Begitulah ilmu pengetahuan. Ya, jadi telur salah satu. Jadi yang ada yang beredar itu jangan percaya, ya. Jadi itu tidak benar. Saya berani berdebat. Saya kalau dia bisa datang atau saya datang saya beritahu, ya. Jadi tidak benar. Jadi kalau hanya cukup protein vegetal, ya boleh. Wong arti enggak makan aja bisa kok. Boleh, tetapi tidak komposisinya tidak baik. Jadi protein yang paling baik adalah protein yang berasal dari produk hewani. Nah, kalau kita melihat fenomena-fenomena sekarang ini banyak sekali. Kalau saya sebut yang vegetarian itu adalah ekstrem kiri, sekarang timbul lagi ekstrem kanan. Tidak makan produk vegetal apapun kecuali produk-produk animal produk. Ini pun salah. Salah. Yang paling benar itu contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bagi di dunia ini makhluk itu ada kira-kira 3 kategori. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat di National Geographic atau di apapun, saya paling senang itu lihat National Geographic, di sana dilihat bahwa ada singa atau leopard atau cheetah atau macan yang makan kijang. Kelihatannya sadis. Yo makan kok. Tapi itu memang demikian Allah membuat. Karena singa, macan, anjing, kucing dan sebagainya itu adalah makhluk yang disebut dengan karnivora. Karnivor. Dia makannya berasal dari produk-produk hewani. Rono kok singa? Mas singa, kene. Tak tukok ke SGPC orang. Rono singa kok mangan gudeg? Yo cuma rono. Singa mesti makannya adalah produk hewan. Tidak sadis, itu memang demikian. Itu digolongkan dalam kelompok hewan yang disebut dengan karnivora, karnivor biasanya. Ya. Ada juga kalau Bapak Ibu sekalian lihat sapi, lihat kambing di padang rumput makan. Dek dek dek. Saya bilang kepada mahasiswa, apakah kamu tidak berpikir melihat sapi makan? Apalah takilun? Tidak, mahasiswa tidak. Sapi mangane apa? Rumput. Metune apa? Metune apa? Susu. Dalam Al-Qur'an saya lupa, mungkin Ustaz Nur bisa mengingatkan saya. Kalau enggak salah surat Al-An'am ya. Ayat 66, Allah mengatakan di antara kotor dan darah itu ada susu yang bisa engkau gunakan. Susu, coba bayangkan, mangane rumput, metune susu.
Lah kamu, kita semua ini termasuk saya, mangane SGPC, sego abang, sederhana, KFC segala. Metune apa? Metune apa arep takon aku? Ngebak-ngebaki septic tank. Kalau ini kita tidak jalan, maka lebih bagus hewan daripada kita. Bisa kita potong, bisa kita konsumsi. Kalau kita ngopo, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, konsumsinya cacing tanah. Paling enggak Sumanto, kalau-kalau Sumanto, tapi sekarang udah ditangkap Sumanto. Tidak ada. Itu disebut dengan hewan herbivor, herbivora, yaitu hewan yang mengkonsumsi serat-seratan, hijauan untuk pertumbuhan dan memproduksi. Tidak ada sapi kok mangan rendang sederhana, ora gelem, ora ana. Sate klathak. Ora ana sapi kok mangan sate klathak. Rumput cukup. Apalah takilun? Apakah kamu tidak berpikir? Ya, akan nek kabeh berpikir mlebu fakultas peternakan mestine. Ya tambah rame fakultas kira-kira. Tapi yang paling aneh ini kita. Kita ini semua. Kita termasuk babi, termasuk ayam, itu makan segala-galanya. Kita makan apa? Nasi, vegetal produk, sate kelatak, animal produk, ya, apa namanya, sayuran, buah, segala. Kita makan. Ini digolongkan, kita babi dan ayam ini termasuk digolongkan sebagai omnivora, yaitu makhluk pemakan segala-galanya, ya, omnivora, makhluk pemakan segala-galanya. Tapi yo, manusia itu kebangetan. Sebenarnya sudah pada prinsipnya semua makanan diberikan oleh Gusti Allah di muka bumi ini, semua hukumnya awalnya halal, kecuali yang dilarang. Itu saja hukumnya makanan itu. Saya pegang, saya auditor LP POM UI juga. Jadi pada prinsipnya semua apapun yang di muka bumi ini hukumnya halal. Itu sebabnya Rasulullah itu makan semua. Dia tidak vegetarian, dia tidak juga diet ketol, tidak. Dia makan semuanya. Tapi apa yang membedakan kita dengan Rasulullah? Rasulullah hanya makan secukupnya. Itu saja. Kalau kita kan tidak, kita omni, Pak, aku kan omnivora. Mangan SGPC, mangan rendang, sate kelatak, tongseng. Malah sekarang itu lebih ganas lagi. Mangan batu, aspal, kerikil, pasir, besi. Saya selalu dalam kuliah pesan moral saya berikan kepada manusia, jangan kamu menjadi makhluk yang super ganas, ya. Saya itu sebenarnya ngomong-ngomong di sini takut karena di apa ini direkam, ya. Itu saya golong, bukan saya golongkan, tapi mahasiswa menggolong, ya, digolongkan itu golongan pelan-pelan dipotong aja nanti, ya. Golongan baru. Golongan yang makan segala-galanya. Beton ambruk jret, 1 banding 5 dibikin 1 banding 10. Aspal 200 km dipotong aja sampingnya 10 cm, ora diaspali. Berapa uang? Maka saya bilang kepada mahasiswa saya, "Leh, sesok ini mahasiswa, bapak-bapak saya enggak berani, ya. Mahasiswa aja saya doakan yang datang di masjid pagi ini lulus dengan bagus, jadi pemimpin bangsa, besok ceramah lagi ke sini, ya. Ingat, kalau kamu diamanai sebagai pimpinan, jangan jadi ganaspora. Ojo mangan watu." Ingat, ciri orang beriman itu takut kepada Gusti Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau kamu pas mau tanda tangan, ono watune dikurangi, ojo gelem. Jangan mau. Ingat ya, pesan ya. Saya doain kamu semua ini mahasiswa-mahasiswa ini, saya jadi pimpinan, jadi paling proyek, jadi pemimpin negara, mana tahu, ya. Kalau mau jadi ganaspora, mau makan segalanya, ingat Gusti Allah. Paling tidak ingat saya.
Pak Juprisal, wah sing ganteng iki kira-kira ngene kaya enggak boleh takabur ya. Memang saya agak ganteng tapi ya enggak boleh takabur. Jadi ingat, waktu mau korupsi ingat juga Gusti Allah. Jangan ya. Karena kita itu hanya omnivora biasa. Ya. Jadi jangan makan yang bukan haknya. Diingat itu ya, mahasiswa-mahasiswa ya, ya Mas ya. Saya doain dah kamu lulus semua jadi pimpinan jadi ya, tapi ingat kita adalah makhluk yang dibuat oleh Allah, Gusti Allah memang sebagai omnivora, makan semuanya, tapi tidak makan batu, tidak makan pasir, tidak makan aspal, ya. Jadi ingat itu baik-baik. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, apa pesan moral dari semua ini? Yang pertama bahwa makanan itu hukum awalnya termasuk protein di dalamnya semua halal bagi manusia, kecuali yang dilarang. Oke? Janganlah kita ikut aliran itu, menurut saya orang-orang yang kurang pintar, kurang tahu. Vegetarian, aliran yang hanya makan produk, tidak. Ikutlah di muka bumi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan daging kambing, beliau makan labu sayur, beliau minum susu, ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada yang di WA sekarang beredar dua aliran, aliran kiri dan aliran kanan, yang satu tidak makan produk hewan sama sekali, protein hewan sama sekali, yang satu tidak makan produk protein nabati sama sekali, tidak perlu diikuti. Itu adalah hal yang salah. Ya. Jadi makan itu seperti biasa aja, imbang saja. Ya, ada nasi, ada sayur, ada protein hewani. Ya, jadi makan seperti biasa aja. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Nah, jadi itu saja yang nggak boleh, berlebihan. Makan secukupnya, ala kadarnya. Ya kalau mahasiswa biasanya ya secukupnya, terutama takjil. Karena memang cukupnya ada sekotak kue kira-kira. Nek rong kotak rain tuh biasanya. Jadi secukupnya. Ya. Jadi itu pesan moral pertama. Pertama bahwa makanlah seperti biasa, terutama yang halal dan thayyib. Nggak usah ikut aliran kiri, nggak usah ikut aliran kanan, ikut aliran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagi adik dan bagi kita semua, jangan suka mengambil yang bukan haknya. Terutama kalau saudara nanti menjadi pimpinan, maka tempatkanlah diri saudara itu sebagai makhluk Gusti Allah yang sifatnya itu adalah omnivora. Biasa saja, ya. Jangan sekali-kali makan yang bukan haknya. Sekecil apapun pasti besok dipertanyakan, ya. Pak iki main DKI. Nah, kalau DKI iki beda meneh ya sedekah. Tapi ya dilihat-lihat dulu maksudnya pemberian itu apa, ya. Jadi itu pesan moralnya Ibu dan Bapak sekalian. Saya judulnya itu juga teologi protein, saya juga enggak tahu itu adik-adik yang ngasih, tapi memang saya memberi kuliah tentang nutrisi dan makanan ternak, jadi tentang bagaimana penggunaan-penggunaan tentang bahan pakan protein, mineral dan vitamin semuanya. Itu ya yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau tidak bisa terlalu baik, memang saya ini bukan ustadz ya. Apalagi tidak termasuk daftar 200 ustadz, itu saya ini tidak. Jadi saya tidak termasuk sama sekali. Jadi memang ala kadarnya saja, tetapi yang sedikit ini minimal ilmu yang sudah saya miliki dapat kita turunkan kepada adik-adik ya, untuk mengingatkan diri adik-adik dan kita semua, terutama diri saya, sehingga kita nanti dapat beribadah dengan baik. Apalagi di bulan puasa ini, mari kita atur dengan bagus makanan kita ya, jadi sehingga kita dapat mencapai tadi tujuan populer di Al-Baqarah 183 itu, menjadi la'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu salah satu yaitu hati-hati. Bertakwa itu salah satunya adalah hati-hati. Jadi hati-hati dalam segala tindakan kita. Mudah-mudahan Gusti Allah meridhoi kita semua. Saya mohon maaf bila ada hal kurang berkenan dan tidak ada maksud apapun kecuali hanya menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.